tidak pernah kita bisa membahagiakan mereka kalau kita timpun mereka dengan harta yang haram. Sama saja kita sedang menggali bagi mereka lubang-lubang neraka jahanam untuk mereka. Kita mengatakan cinta kepada ahli keluarga kita, tapi kita justru zalim kepada mereka karena kita hidupkan mereka dengan apa yang Allah tidak ridhoi. Beristighfarlah kita, kembalikanlah yang bukan hak kita kepada haknya, dan mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. يا رب دوسك يا رب دوسك دوسك يا رب. Ayahunda kami telah mendidik kami dengan cinta dan kasih sayang. Bunda kami telah melahirkan mereka dengan jihad mereka, Allah. Bunda kami yang rela merobek sebagian tubuhnya demi membesar dan melahirkan kami, Allah. Yang rela lapar demi melihatnya kami kenyang, ya Allah. Yang rela tidak tidur di atas dipan yang mahal demi tidurnya kami di atas kasur yang empuk, ya Allah. Ibu yang selalu memikirkan kami, bahkan ketika kita pulang ke kampung pun dia akan bertanya, kamu makan apa nak? Tidak pernah yang melupakan kita, walaupun terkadang kita ada yang sering lupa kepada mereka. Ya Allah, tinggikan derajat orang tua kami, ya Allah. Muliakan mereka, ya Rahman. Ampuni dosa dan kesalahan mereka, ya Allah. Jadikan mereka ahli jannahmu, ya Allah. Pertemukan kami di surga bersama mereka, ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan mereka, ya Allah. Walaupun kami sadar hari ini mereka telah tiada, ya Rahman. Mereka sedang berada di barzakhmu, ya Allah. Lapangkan kubur-kubur mereka, ya Rahman. Jadikan kubur mereka teman-teman syurga, ya Allah. Tinggikan derajat mereka di hadapanmu, ya Rahman. Pertemukan kami di akhirat bersama mereka, ya Allah. Tinggikan kami bersama mereka dalam jannah-Mu, ya Allah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kami pulang bertemu ahli keluarga kami satu saat di jannah-Mu, ya Allah. Jangan pisahkan kami satu di neraka dan satu di surga, ya Allah. Jadi kalau orang tua kami berada mendapatkan nikmat-Mu yang sempurna, ya Rahman. Ahli kami yang telah mendidik kami, yang telah berkeringat bercanda menambarkan dahulu daya kami, ya Allah. Muliakan mereka, ya Rahman. Maafkan kesalahan-kesalahan mereka, ya Allah. Adikan mereka belum sempurna mendidik kami, maafkan, ya Rahman. Jangan hukum mereka dengan kesalahan mereka, ya Allah. Tinggikan derajat mereka di hadapanmu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma, ya Allah, terhadap anak-anak kami yang kami zalim, ya Allah. Terhadap keluarga kami yang kami zalim, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Hadirkan kepada kami rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang mengantarkan mereka menjadi penghuni jannah-Mu, ya Allah. Sehingga rumah yang kami pakai dari yang halal, ya Allah, bukan yang haram. Kendaraan yang kami beli dari harta yang halal, bukan yang haram. Sesuatu nasi yang kami suruhkan kepada mereka halal bukan haram, ya Allah. Kami merindukan satu saat ketika anak-anak kami menunggu kami depan jannah-Mu, ya Allah. Ketika Engkau memasuk mereka masuk surga, mereka tidak mau masuk surga. Mereka bertanya, mereka menjawab, Aina Abi wa Aina Ummi. Di mana ayahbunda kami? Mereka yang telah mendidik kami kepada jalan-Mu, ya Allah. Mereka yang telah mengajarkan kami mengenal salat. Mereka telah mengajarkan kami kepada
Muhammad yang telah didik kami. Hadirkan mereka bersama kami ke dalam jannah-Mu, ya Allah. Semoga Kau, ya Allah, menghimpun kami dalam jannah-Mu bersama ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Rahman, yang jadikan anak-anak kami justru berada depan jurang neraka-Mu. Ya, ketika mereka disuruh masuk neraka, mereka tidak mau, mereka berkata, Aina Adi wa Aina Umi, di mana ayah bunda kami? Ayah bunda kami yang telah didik kami kepada agama. Ayah kami yang telah menikahi kami dengan harta yang halal. Sehingga kami durhaka bukan karena kami, tapi karena mereka. Hadirkan mereka ke dalam neraka bersama kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, maafkan kami, ya Allah. Di malam 10 terakhir Ramadhan ini dengan tumpukan dosa yang kami hadirkan, maafkan kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Rahman. Terimalah ampunan kami, ya Allah. Engkau ampuni, innahu kana tawwaban rahiman. Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami umur yang panjang dalam kebaikan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Agar sisa-sisa umur mampu menutup aib dan kesalahan waktu muda kami, ya Allah. Waktu yang belum kami hijrah mengenal agama, waktu yang kami masih berbanyak berbahagia, ya Allah. Tiada kesempatan bagi kami kecuali beramal di dunia ini, ya Allah. Akhirat bukan tempat kami beramal, tapi hari pembalasan. Berilah kami waktu untuk bertaubat, ya Rahman. Berilah kami untuk bertaubat, ya Rahman. Terimalah segala kesalahan, ampunilah segala kesalahan kami dalam keampunan yang sempurna di sisi-Mu, ya Rahman. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa tamin taqsirana ya mujib as-sa'ili. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampuni kami atas salib kami, ya Allah. Rahmati kami, ya Rahman. Adakah Engkau tak mengampuni, siapa lagi yang akan mengampuni, ya Allah? Niscaya dunia ini tak akan mampu membela kami, ya Allah. Niscaya syukur fasilitas yang Kau berikan tidak mampu membela kami. Adakah semua mengantarkan kami kepada zalim dan kemaksiatan. Maka rahmati kami. Jangan jadikan kami orang-orang yang merugi, ya Rahman Rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.